apa yang mau? Mampukah pemerintah ini memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat? Sampai kapan pemerintah mau memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mau, yang tidak ada palingnya untuk dimakan? Dan ini tidak main-main, Pak. Saya juga sudah sampaikan di Kecamatan Sinjatimur waktu Musrembang. Tolong hadirkan saya juga di Musrembang Kabupaten. Karena ini semua yang saya akan sampaikan. Ini semua omong kosong. Apa yang disampaikan oleh instansi terkait ketika program secara nasional mampu ditembuskan sesuai dengan harapan-harapannya ketika ini tidak dilakukan pemenahan. Sehingga pada hari ini saya sangat berterima kasih kepada dua instansi, baik provinsi maupun kabupaten, yang sudah sedia bersama dengan kita mendengarkan. Jadi bukan kita ini mau diceramai di sini. Masyarakat hari ini bukan mau minta untuk diceramai. Masyarakat hari ini adalah ingin menyampaikan apa yang dirasakan semenjak dari dulu sampai hari ini. Bukan. Yang justru kita ini adalah harus menggunakan waktu memberikan kesempatan ke seluruh masyarakat, seluruh warga Pak Sinjatina maupun Sinjatimu yang sempat hadir pada jadi berikan pembahasan ganti rugi sehingga tambahlah korbannya masyarakat, tambahlah kerugiannya masyarakat, ditambah dengan PBB-nya masyarakat juga sampai hari ini tidak dikurangi sehingga tertambahlah korban. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh semua pembicara yang dahulu, apa yang disampaikan oleh saudara Pahanggar sebagai juga pengurus P3A, saya tiba-tiba longsor datang, banjir datang, tidak dibuka pintunya. Ya, ini yang harus perlu dipahami. Dan di sana Pak, saya yakin dan percaya, saya dulu bersama dengan Presiden Sinjaya dan sama PU juga terjadi dengan pengiriman yang normal. Adalah petani bersama dengan